hakiki yang sebenarnya yang Allah berikan kepada kita di saat kita minta dan Allah berikan itu kepada kita. Coba apa itu? Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, mudahkan agar aku bisa selalu minta, bisa selalu berpikir kepada-Mu. Coba. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, mudahkan bantu aku ya Allah, agar aku ini selalu bisa ingat kepada-Mu. Bapak Ibu, jangan lalu di jalan, kemudian Allah memberikan kemudian kita untuk melakukan dan kalimat lain itu luar biasa. Hati kita ingat Allah, akan kita ingat Allah, jasad kita akan berangkat juga ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kehidupan doa membaca itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu bisa bertakwa kepada Allah, bisa mendekat kepada Allah. Ramalan kita bergunanya kepada Allah, bisa berpikir kepada Allah. Ingat mereka. Jadi orang yang tak pernah pikir kepada Allah, orang yang tak pernah ingat kepada Allah, Allah akan jauh dari mereka. Allah tak pernah ingat mereka. Kalau hati kita, pikiran kita, akal kita, lesan, dan kita minta itu kepada Allah. Yang kedua apa kita minta? Ya Allah, tolonglah aku. Bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada Allah. Ada orang mampu, bersih, dan semuanya bisa mampu. Semuanya bisa haji, tidak mampu. Bukan-bukan bisa. Dan itu kita minta agar Allah mudahkan itu kepada kita semuanya. Saya sujud kepada November 2023 tetap seperti biasa akan diisi oleh Tuntas Penjahitan Alibi NPTI. Dan perlu saya sampaikan bahwa insya Allah di Alibi tanggal 9 November Pak Tuntas kita nanti akan menerima tamu atau kedatangan tamu merupakan agendanya LPPR-PMPPR yaitu Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Pembinaan Masjid Daerah Muhammadiyah Surabaya akan diundang pada di tempat ini kurang lebih sekitar 158 masjid yang lagi kurang lebih sekitar 75 orang. Mudah-mudahan nanti kita berjalan-jalan. Bapak Ibu sekalian, marilah kegiatan pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan Tabarruk Maghrib. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.